Ingat mati itu bagus jika membawa kita ke hadapan. Tetapi mengingati mati akan menjadi musibah apabila kita berundur ke belakang. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha perubahan ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Nabi SAW memang menyuruh kita banyak mengingati mati. Dalam sebuah hadis Nabi, Nabi pernah menyebut, "Akthiru dhikra hadhimil ladzat." Banyakkan olehmu mengingati pemutus kelazatan dunia, yakni mati. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Ini membuktikan mengingati mati itu sangat baik apabila membawa seseorang itu lebih berusaha keras untuk menjadikan dunia ini tempat Islam bertapak. Namun mengingati mati ini menjadi kurang baik apabila menyebabkan kita berhenti berusaha menjadi dunia tempat Islam berkembang. Sebenarnya bukan salah mengingati mati, tetapi yang salah adalah cara memahami mati itu untuk apa. Tujuan Nabi mengingatkan kita tentang mati supaya kita terus berusaha menjadikan dunia tempat Islam dipandang tinggi tanpa terkesan dengan perasaan cintakan dunia. Ingat, ingatan mati menjadikan kita membuang cintakan dunia, tetapi kita tetap menguasai dunia ini dan tidak biarkan pihak lain menguasainya. Sedangkan kita kini, apabila mengingati mati, kita benar-benar membiarkan dan meninggalkan dunia untuk diserahkan kepada musuh Islam. Hinggakan kita tidak kisah pun dunia ini dikuasai oleh mereka. Kita pula berkempen supaya orang Islam lain tinggalkan dunia. Akhirnya kita menjadi umat yang dikuasai bukan menguasai. Apa yang paling menakutkan adalah kita pula gembira apabila kita tidak menguasai dunia dan berkata, "Alhamdulillah, aku berjaya membuang dunia dari diriku. Dunia ini bangkai yang diambil oleh orang yang rugi. Biarkan mereka rugi dan menguasai dunia. Kami untung kerana kami benar-benar meninggalkan dunia." Akibat kesalahan fatal ini, seluruh urusan hari ini sama ada teknologi, pendidikan, ekonomi, politik, bahkan kehidupan kita kini sudah dikawal oleh pihak tidak Islam kerana kita benar-benar meninggalkan dunia. Sedangkan ingatan Nabi tentang mati supaya kita meninggalkan cinta dunia tetapi kita terus menguasai dunia, bukan benar-benar meninggalkan dunia. Hinggakan terjadi musibah, urusan hidup kita kini diatur oleh musuh Islam. Sebab itu mengingati mati jika membawa kita mundur ke belakang perlu dijauhi. Tetapi cerita ingat mati mestilah membawa kita menguasai dunia dan membuang perasaan cinta dunia. Kita perlu ubah ini. Jika tidak, kita bukan hanya membinasakan diri kita, bahkan kita juga akan membinasakan Islam. Ingat, Nabi menyuruh kita supaya bijak dalam menguruskan dunia, bukan meninggalkannya. Wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kamu sebagai pengurus dunia, maka dia ingin melihat bagaimana kamu uruskannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ayuh bangkit kembali untuk kita transformasikan diri kita supaya kita mengingati mati yang membawa kita ke hadapan. Hentikan ingat mati yang membawa kita ke belakang. Jom terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.